1705 diraih oleh Robert Lea dari Jakarta. Beres suara yakin yuk. Oke, 30 detik persiapan. Juri sudah mempersiapkan semuanya. Di kelas lompat konslet B ini ada lompat Mr. Raden, Pinocchio, Lea, dan Barakuda. Kita hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Penilaian kita mulai! Untuk Barakuda, kalau bisa didekatkan lagi Om Asripto sedikit saja, karena agak sedikit gelap. Oke, Mr. Raden, tolong kameranya jangan terlalu shaky atau dipersiapkan burungnya biar disiap lagi karena kami tidak bisa memantau kinerja burung. Ya, betul, 14. Buat. Ya. Berangkat deh. Untuk Mas
Crypto Barakuda, mungkin posisi emas kameranya ke sebelah kanan sedikit agar kami agak sedikit Pak, tidak terlihat. Ngalih layangan. Eden. Atau ya, agak sedikit mendekat, nggak jadi masalah. Mas. 1, 2, 3, berangkat lagi. Eden. Ya, ada lagi. Putus 114. Tuh. Lihat parang mana, Putus 115, putus 103, ya. Putus ya, 18. Ya. Itu mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Penilaian selesai. Oke. Thank you Mas Fajar, thank you Mas Yuda, Mas Boyik dan Mas Tito. Penilaian penghitungan nilai live dari streaming. Thank you semuanya. Wow. Oke, kita persiapkan rekapannya terlebih dahulu. Banyak tadi orang yang berkomentar di kelas ini ya. Cuma tadi ada sedikit gangguan ya Nick ya? Iya, di kamera bawah yang di Barakuda itu. Di Barakuda koneksinya agak sedikit terganggu ya? Agak terganggu sama gelap ya, karena background mungkin ya, ada ya, di belakang. Oke, mungkin untuk selanjutnya nanti untuk cockpit Barakuda agak sedikit terang. Tadi kayak Om Fajar Julian kayaknya lebih enak ya, dia lebih antang ya, lebih deket. Karena kan robot cuek ataupun robot konser di dekatin pun biasanya nggak jadi masalah. Oke, untuk penilaian dari yang paling pojok sebelah sini, Mister. Ada di bawah. Iya ya. Tadi kita bisa melihat. Memang sesekali kerja cuma agak sedikit. Kebanyakan ini ya, nggak connect. Nggak connect ya. Dan tadi sedikit kita melakukan pemutusan untuk
tidak dinilai karena mungkin itu burung geleng-geleng tapi posisi kamera tidak ada. Kita memiliki record ya, jadi kalau misalnya kalian nanti aku punya si Raden pun nggak, aku punya bot pun nggak kelihatan, nanti kita akan ada highlightnya di channel YouTube Pak Azuki, jadi kalian bisa melihat lagi seperti apa. Cuma di rumah burungan lagi langsung ada flashback ya, di rumah yang lain nggak bisa. Kalian bisa menilai sendiri ya kan. Dan kita juga sudah memperingatkan berkali-kali ya, kamera tidak boleh shaky ataupun goyang-goyang. Koneksi juga tadi kita sebelah kanan ya, itu barak kuda pun dilakukan pemutusan karena satu gelap ya. Dan tadi Lea juga koneksinya tadi agak putus-putus ya. Yang paling stabil tadi menurut ajar Juli ya. Cuma kita juga pastikan lagi ya, utamanya adalah satu koneksi, utamanya seperti yang pendapatan koneksi dan persiapan dari Juli sendiri. Oke, lanjut. Dari Mr. Raden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, merah 6. Aduh, merah 6. Biru 1. Padahal kemarin menjadi robot terbaik loh. Wow. Dia namanya burung ya, kadang-kadang kita juga sama seperti manusia. Ini Fajar Julian, nama burungnya Pinocchio. Bentar lo, ditulis dulu. Pinocchio. Merahnya? Merahnya 5. Hitung lagi, takutnya gak pada kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7! Merah! Birunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7! Biru! Wah, luar biasa. Kuningnya kosong ya? Kosong. Selanjutnya ini yang mana nih? Itu yang di atas. Ini berarti nama burung Lea dari Jakarta, dari Mr. Boik ya? Oke, dari ini luar biasa, lihat volumenya kedengaran ya? Ya, jelas. Merahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Luar biasa, ini yang disebut pendatang baru underdog, yang disebut underdog itu seperti ini nih. Ini yang jarang banget terlihat. Sekarang kalian bisa menonton live secara dekat. Birunya 1, 2, 3, 4. 4 biru, kuningnya? Kuningnya 3. 3. Padahal ini Leak ini baru pertama kali ikut lomba online. Tapi luar biasa guys. Big plus. Dan satu lagi dari Sumatera, yaitu Barakuda. Merahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 merah! Wow! Barakuda! Birunya 3. Birunya 3. Kuningnya 3. Kuningnya 3. Sedikit gue mau komentari Barakuda. Ini anda yang bibisnya gak terlalu lama. Itu luar biasa sekali ya. Pertama ini sih, apa? Yang pas terakhir itu burung berat, kamera pun berat, jadi bunyinya gak kelihatan. Bunyinya gak kelihatan. Jadi komitmen kita di kata aturan kita adalah ketika koneksi dan kamera shake, kita akan melakukan pemutusan. Kalau misalnya masih kelihatan koneksinya bagus sih nggak jadi masalah. Koneksinya tadi agak sedikit bermasalah juga ya kan, yang kameranya gerak. Jadi daripada riskan, kita memiliki recordnya ataupun replaynya, kalian mungkin bisa nonton. Oke. Dan kita umumkan siapa yang menjadi juara satu atau juara pertama dan meraih tiket ke babak selanjutnya dengan poin 1705. 1705 diraih oleh Robert Lea dari Jakarta. Lanjut juara 2. 1465 dengan total poin 1465 diraih oleh Barakuda. Luar biasa. Dan juara 3 dengan poin 980. 980 diraih oleh Pinocchio dari Bandungan Fajar Julian. Dan juara terakhir atau juara keempat diraih oleh Mr. Raden dengan total poin
640. 640. Gak apa-apa ya, semuanya semangatin. Karena banyak banget faktor yang bisa mendukung burung itu juara ataupun enggaknya ya. Karena burung juga sama kayak manusia ya kan? Iya. Benar kali. Enggak mau. Burung gua kurus ya kan sekarang di gitu. Iya. Jadi dulu lebih semangat, sekarang lagi loyo mungkin seperti itu. Tapi patokan lomba online ini tidak menjadi barometer ketika digantangan, karena ketika digantangan ketika ada burung yang nggak mau bunyi di rumah, ada maunya digantangan seperti itu, karena ini hanya wadah di saat ada pandemi ini aja ya kan, seru-seruan aja. Yang nggak bunyi pun kemarin dapat hadiah cuma di lomba burung online hari ini spesial bersama Orik Jaya, konser burung ya, bersama produk Orik Jaya dan Raja Wali Indonesia. Kurang lebih 5 menit lagi kita persiapkan untuk lomba perset C. Ada siapa aja, jangan kemana-mana, masih di lomba burung online bersama Aduki dan Raja Wali Indonesia dan bersama Orik.